dari pusat. Anu namanya Sumpi. Insya Allah mangrupi-rupi. Di tempat riombong pulung tanggo sepuh-sepuh kurang karya turunan ruangan kuat hidup yang sumpi hidup masyarakat adat hidup masyarakat adat hidup masyarakat adat. Terima kasih saudara-saudariku masyarakat adat seluruh Nusantara. Sebagaimana setiap tahun kita laksanakan, maka perayaan hari kebangkitan masyarakat adat Nusantara yang sekaligus juga peringatan hari ulang tahun aliansi masyarakat adat yang ke-12 hari ini, maka perayaan pada hari ini juga terjadi di berbagai tempat di seluruh pulau. Tema perayaan kita pada hari ini adalah tema yang menurut pengurus besar AMAN menjadi masalah penting di saat-saat yang kita sedang hadapi berbagai persoalan. Tema kita pada hari ini adalah dengan bergotong royong kita pelihara dan kita kelola kekayaan titipan leluhur kita untuk mewujudkan masyarakat adat yang mandiri secara ekonomi. Hampir 1000 suku-suku bangsa, yang suku-suku bangsa ini berbudaya gotong royong. Tapi gotong royong inilah yang hampir punah. Gotong royong adalah dua kata yang dirangkai menjadi satu makna, ya, yang walaupun di masing-masing suku mungkin berbeda istilahnya, ada kata-kata padanannya, ya. Tapi disinilah makna kebersamaan, disinilah makna kesatuan, disinilah makna kesamaan kita sebagai manusia tergambarkan dengan sangat jelas dalam perilaku kita setiap hari.